Kita tu dah hanyut. Banjir baru-baru ini merendam sejumlah kawasan di negara Malaysia. Peristiwa tersebut mulai terjadi tepatnya pada Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Hingga pada hari ini Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 banjir masih merendam sejumlah kawasan di wilayah tersebut. Sementara ini warga yang terdampak banjir tersebut mencapai hingga 36.170 jiwa. Untuk sejumlah wilayah yang terdampak diantaranya wilayah Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, dan Sarawak. Di sisi lain, Departemen Meteorologi Malaysia mengeluarkan peringatan cuaca yang cukup signifikan hingga pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Situasi itu disebutkan berpotensi menyebabkan hujan terus-menerus di bagian timur semenanjung Malaysia. Semoga banjirnya lekas surut ya, dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.